Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah. Tetapi apapun, kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar. Ojo ke susu. Sabar. Udah, selamat, selamat. Ketemu langsung udah. Kapan, Pak? Malam. Berdua atau berempat? Siapa, Pak? Ya, nggak usah sebut. Tapi pada satu sisi, Pak, banyak masyarakat yang menyoroti soal kecurangan seperti dari surat di TPS, katanya di aplikasi rekap kok hasilnya berbeda dengan yang sudah ada. Gimana, Pak? Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira apa pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK.